warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dapat bertemu sekali lagi dalam kesempatan ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan satu lagi masakan. Dan masakan ini boleh saya anggap sebagai satu masakan yang agak unik. Kita biasa dengar tentang laksa, laksa Penang, laksa Johor, laksa apa Cina. Tapi jarang kita dengar laksa goreng. Laksa goreng. Itulah yang akan kita apa akan saya kongsikan cara-cara memasak laksa goreng yang agak mudah, ringkas tapi sedap. Jadi kita kembali kepada matlamat kita untuk memasak laksa goreng. Saya tahu ramai dah pernah makan laksa, macam-macam laksa lah, laksa Johor, laksa Penang, laksa utara, laksa selatan, laksa timur, laksa barat, macam-macam laksa lah. Tapi tak ramai yang pernah merasa laksa goreng. Jadi basically bahan-bahan laksa goreng yang akan kita bikin, pertama sekali kalau kita nak cari, kalau kita satu hari tu kita terniat nak buat laksa goreng, so bahan pertama sekali yang kita mesti cari, daun kesum dulu. Pertama sekali kita kena cari daun kesum. Kalau daun kesum ada, adalah laksa. Daun kesum tak ada, tak adalah apa yang dinamakan sebagai laksa. Okey. Nah, kemudian mi laksa pun agak berbeza, dia putih kan daripada mi yang lain. Dia bukan mi hun, dia bukan mi kuning, dia bukan apa mi orang kata kuih tiaw. Dan kemudian bahan-bahan dia. Okey. Untuk masak 2 paket lebih kurang 1 kilo dan untuk 5-6 orang makan, kita perlukan 4 batang cili merah. Kita perlukan 4 batang cili merah. Kalau nak pedas, paling tidak pun 2 batang cili api atau lebih. 1 biji bawang besar lebih kurang 1 inci halia, lebih kurang apa 1 sudu makan bawang putih paste, dan 2 paket atau 2 ketul ini apa ikan bilis stok. So semua bahan-bahan ini termasuk kita punya daun kesum, kita akan apa petik daun-daunnya, dan kemudian kunyit serbuk lebih kurang 1.5 sudu teh. Semua bahan-bahan ini kita akan blender. Dan kemudian bahan-bahan tambahannya adalah fish ball, fish cake, dan kemudian udang lah. Udang tak usah banyak. Kalau boleh udang tu di apa dibelah, di kalau yang besar kita belah setengah. So ini semua bahan-bahan ya, insyaAllah. Nanti setelah disiapkan, kita akan kembali pula dalam perkongsian cara-cara kita nak memasak laksa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah disampaikan tadi, insyaAllah kita akan pula memasak laksa goreng. So ini bahan-bahan dia yang telah apa saya katakan tadi. Pertama sekali bahan-bahan yang telah di blend, iaitu 4 batang lada merah, 2 batang cili padi, 1 biji bawang besar, dan kemudian 1 inci halia, lebih kurang 5 atau 6 ulas bawang putih, dan ini apa 2 ketul ikan bilis stok, dan yang paling penting sekali, kalau tak ada tak akan jadi kan, tak akan dinamakan laksa, iaitu daun kesum atau laksa leaf.
satu ikat yang telah semua ni kita blend. Okey. Jadi jadi ni mi 2 paket kan. Lebih kurang 1 kilo gitulah kan. Dan ini bahan-bahan yang saya katakan tadi kan, fish cake, udang, fish ball. Sebenarnya masakan ini merupakan masakan apa yang di-sharekan oleh salah seorang anak saya. Dia suka makan laksa ni. Dan kemudian setiap kali kalau kita datang tu, dia akan hidangkan laksa goreng ini. Agak unik lah. Dekat situlah saya minta ditunjuk ajarkan. Sebab tak ada masalah. Masak-memasak ni kita tak boleh segan, tak boleh malu. Dan kita rajin bertanya, rajin belajar. Dan insyaAllah kita akan dapatkan kemahiran memasak yang begitu-begitu luas. Jadi sambil kita panaskan kuali terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan minyak adalah lebih kurang setengah, half cup. So ini untuk kita masakkan atau garingkan kita punya bahan-bahan masakan. Yeah? Jadi seperti yang tadi dikatakan bahawa di dalam agama kita ini merupakan agama perhubungan, agama silaturahim, agama sosial, agama bermasyarakat. So antara perhubungan yang sangat dituntut kan, adalah perhubungan antara keluarga. Bahkan tadi juga telah dikatakan bahawa perkahwinan merupakan perkara yang digalakkan di dalam Islam, dan perkahwinan ini merupakan amanah yang padanya ada tanggungjawab. Suami atau sebagai lelaki bertanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah, sebagai isteri atau wanita bertanggungjawab sebagai isteri dan juga sebagai seorang ibu. Dan begitu juga anak-anak juga ada tanggungjawabnya. Dan semua tanggungjawab itu merupakan amanah. Dan bukan amanah sekat amanah-amanah saja, tapi amanah yang akan nanti diminta pertanggungjawaban. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawab tentang kepimpinannya. Jadi minyak pun dah masak, cakap pun cakap, dan kita masukkan bahan. Kita tumis sampai seperti biasa, sampai pecah minyak Tapi antara air yang berada dalam bahan-bahan tadi dan juga minyak akhirnya terpisah. Bila terpisah berarti air ini dah kering, dah pecah minyak, berarti bahan-bahan tadi dah dikira sebagai sudah masak. Kita kembali kepada perbincangan kita tadi tentang kekeluargaan, bagaimana Islam menitik beratkan tentang perhubungan dan perhubungan yang semakin hari dah semakin pupuslah pada hari ini. Lebih lagi generasi anak-anak kita dengan adanya ini handphone, dan mereka dah tak komunikasi masing-masing dengan hal masing-masing, asyik menatap handphone saja atau duduk dalam bilik dengan handphone. Kadang-kadang orang datang pun duduk semeja pun dengan handphone juga. Sudah komunikasi atau perhubungan sudah makin lama dan makin pupus. Dan makanan ni, makanan merupakan antara faktor yang boleh mempereratkan hubungan. Contohnya kalau rumah sentiasa orang kata dapur berasap, isteri atau ibu yang sentiasa memasak, atau suami, tak kisahlah, itu akan mempereratkan hubungan suami isteri melalui masakan.
isteri biasa apa atau suami ya, masa hubungan suami isteri itu akan agak rapat. Begitu pun juga antara apa ibu bapa dan anak-anak. Bila mana rumah dan dapur sentiasa berasap, sentiasa ada masakan yang dimasak oleh ibu atau oleh ayah, kan? Berada makan sama-sama, duduk sama-sama, taklah sekejap-sekejap apa order grab, kan? Makan di luar. Itu semua ya, makan dah juga. Namanya nampak macam makan lah, tapi dia tak sama dengan keberkatan. Memasak, kan? Dan kemudian kita makan bersama. Bukan saja perhubungan antara immediate family, suami, isteri, apa, ibu bapa dan anak, bahkan adik-adik. Makanan juga boleh menghubungkan kita. Sesekali kita apa mengundang untuk makan-makan dengan adik-adik kita atau ahli keluarga yang lain, pak dua. Ini boleh mempereratkan. Makanan bukan setakat makanan, dia boleh mereratkan. Dia menjadi sebab untuk orang datang berkumpul. Begitu pun juga antara jiran, ya, selalu kalau kita ada masalah apa-apa, kita apa bagikan dengan jiran, itu boleh mempereratkan hubungan. Apatah lagi di kalangan masyarakat, bila mana ada insan-insan yang kerap membuat apa majlis-majlis untuk menjamu masyarakat makan. Lalu makanan itu jadilah, ada tak pernah jumpa, jarang jumpa. Bila mana ada majlis makan, orang datang, duduk semeja, kat situ dapat mempereratkan hubungan. Kan? Jadi kita cakap-cakap buat ni. Sambil kita tengok ni, kan? Kita punya bahan tulisan ni pun dah pecah minyak. Kita masukkan apa bahan-bahan ni tadi. Fishball, udang, fish cake kita. Kita masukkan. Okay. Sampai sama sekali udang gitu ya, udang kita dah jadi apa merah, masih dah masak. Nanti baru kita boleh ini, kalau kita nak apa masukkan sedikit air, sedikit saja, jangan terlalu banyak, sebab nanti kita masukkan ini, mie akan meresap. Mie akan meresap. So, mie walaupun untuk hari saya pernah katakan lah, kalau untuk apa jadi apa kebiasaan isteri saya, kalau dia buat apa saja mie akan dicuci dulu. Cuci apa? Bukan pakai apa sabun ke apa. Dilalukan air. So, ini semua dah saya buat lah. Tinggal nanti dimasukkan. So, kalau macam kita bentuk mesan ni, ada air, jadi akan meresap ke mie. Jadi, mie kita taklah jadi apa jelantah ataupun mentah. InsyaAllah, masakan ini adalah masakan yang sangat apa lazat, sedap. Siapa-siapa yang suka apa masakan laksa, insyaAllah ramai yang belum pernah rasa laksa tu boleh. Sama itu kita letaklah kita punya bahan-bahan apa perisa, garam, jangan lupa. Sebab ni tak ada barang-barang apa yang boleh kita katakan terlalu masin. Jadi kita letak dulu sedikit garam kita. Sedikit saja anggaran apa setengah sudu ini apa tadi ada stok ikan bilis lah. Stok ikan bilis tu agak saya ada apa memang ada garam lah. So dah agak ini kita boleh letakkan kita punya ni laksa kita ni. Okay. InsyaAllah. Dengan hati yang ikhlas kita masak. Dan kalau bismillah kita mulakan masakan kita. InsyaAllah dia akan menjadi masakan yang berkat. Masakan yang berkat dengan masakan yang tak berkat nampak zahirnya macam sama. Nampak zahirnya macam sama. Tak ada beza masakan yang berkat
dengan masakan yang tidak ada keberkatan. Masakan yang berkat mengenyangkan. Masakan yang berkat, kita kecilkan sikit api. Masakan yang berkat menyehatkan. Masakan yang berkat mencukupi. Masakan yang berkat, macam mana yang dikatakan tadi, boleh mempereratkan hubungan kasih sayang, kemesraan antara yang memasak dengan antara yang makan. Kalau tengok tadi, dia ada agak basah sikit. Ini yang kita nak. Sebab ni kita ni, dia akan nanti akan meresap. Dia akan meresap. InsyaAllah. Ini kalau kita kasih. Kalaulah suami boleh masak laksa goreng. Kalau isteri awak tu memang macam kata laksa boleh masak. Tapi saya yakin laksa goreng ni belum pernah masak. Ya, awak lelaki kalau dapat master laksa goreng awak masakkan untuk isteri, masakkan untuk anak-anak, masakkan untuk mak ayah awak atau adik-beradik. Masya Allah. Seperti mana yang saya dengar tadi, resipi anak saya. Sebelum ni tak ada, kita selalu masak apa laksa biasa. Kalau saya laksa yang berkuah tu memang insya Allah lah. Laksa goreng saya juga belum pernah, tak pernah tahu. Jadi apa dipanggil datang rumah anak, dimasakkan laksa goreng. Everybody say it is nice. Di situ lah saya ingat. Well, it is nice, it is good to share. Dan it is nice, even dia tak bagus, dia adalah baik untuk kita, kita sharekan. Jadi, apa masakan pun jangan sampai tak rasa. Si nak rasa, jadi kita tahu apa barang lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni ya. Masya Allah. Ini kalau pakcik tak sebelah pun takkan sedar. Inilah antara hikmah kita memasak. Inilah yang dikatakan tadi, laksa goreng. Mudah-mudahan dia beri manfaat. So ingat, memasak dapat mempereratkan hubungan. Jangan hanya asyik beli. Sebelum ni saya lupa saya nak katakan, masakan hari ini lebih kos lebih kurang $10 saja. Lebih kurang $10 boleh makan 5 atau 6 orang. 6 orang lah. Dan kalau kita masak, kita makan mie goreng atau apa-apa mie. Sekarang ni, kalau dengar ada fishball, ada udang, satu pinggan untuk satu orang paling kurang $6. So, 6 kali 5 dah $30 kalau nak makan ini, kalau bayar. Tapi ini dengan $10. Dengan $10. Dan bukanlah nak apa masak ni perlu separuh hari ke tidak. $10 kita dah boleh masak masakan yang sehebat ini. Tak ada pun dekat mana-mana, saya yakin tak ada lah. Awak pergi mana kedai, mana warung, mana restoran, tak ada laksa goreng. Laksa-laksa yang lain ada, laksa goreng tak ada. Okay. So, insyaAllah. Tadi lagi lah kita masak. Dan mudah-mudahan dia dapat mempereratkan perhubungan keluarga kita. Sampai di sini saja. Sehingga kita bertemu lagi. Jangan lupa kalau nak berkenan, silalah like, share. Dan siapa yang masuk dalam YouTube channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang kat bawah tu. Okay? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.